Dua orang tenaga terdiri dari tenaga medis dari PRC, dari Tagana, Dinas Sosial, Dinas Lembaga. Mudah-mudahan selama sana diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga insya Allah dari pemerintah daerah Kabupaten Baru saya nyatakan dilepas dengan resmi menuju Palu Dom. Kabupaten Baru dapat memberikan ucapan selamat bertugas kepada tim bantuan kemanusiaan Palu dan Donggala Kabupaten Baru. Dan Bapak yang kembali ke Kabupaten Baru dengan selamat.